Persija Jakarta kemungkinan besar akan memakai Jakarta International Stadium untuk mengarungi Liga 1 di tahun 2024. Karena ada signal hijau dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo setelah meninjau Jakarta International Stadium. Dia mempunyai rencana Persija bermarkas di JIS untuk Liga 1 musim 2024. Untuk Persija rencananya ke depan dalam satu musim 2024 ini nantinya akan di JIS ini. Mungkin perdana di Februari tahun 2024 untuk Liga 1 mulai lagi, kata Dito. Dito didampingi deputi bidang pembudayaan olahraga Rudi Sufahriadi. Mereka membahas rencana manajemen Persija Jakarta untuk bermarkas di JIS. Selain JIS, pemerintah sedang merevitalisasi 24 stadion di seluruh Indonesia untuk mengikuti standar FIFA. Menpora berharap Persija Jakarta bermarkas di JIS yang mampu meningkatkan sepak bola lebih maju dan lebih baik. Dito juga menginginkan adanya kolaborasi yang aktif dan saling menguntungkan antara klub sepak bola di Indonesia dengan stadion dan pemerintah daerah sehingga menjadi ekosistem dan industri olahraga yang maju. Terkait penggunaan JIS nantinya oleh Persija Jakarta dan Dejakmania. Dito mengingatkan agar semua pihak bersama-sama menjaga dan merawat JIS sebagai aset bangsa yang berharga untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 termasuk stadion berkapasitas terbanyak di Indonesia.